sekarang ini ada kaedah jualan ya, melalui TV, home shopping ke, yang kita dapat banyak aduan yang yang dibawa ataupun, tapi kadang-kadang pengguna ni masalah juga, dia mengadu melalui telefon ni je. Dia mengadu melalui telefon pasal benda ini mungkin tidak melibatkan jumlah yang besar. 200, 100 kalau nak dituntut pun mungkin tidak apa ni kata orang, tidak berbaloi. Nak pergi turun naik sekali dah keluar bandar dah RM50 habis je, tak berbaloi. Jadi kita nampak mungkin disebabkan ini juga, perkara ini jadi bertambah-tambah ya. Bertambah banyak dengannya ada home shopping ini, di mana mereka maklumat yang kita perolehi ya, daripada kawan-kawan kita di sini adalah mereka beli ini pasal mungkin boleh, kalau kita tengok frying pan yang antaranya satu adalah tempat masak tu, kuali masak tu yang tak stick tu, yang tak stick, tapi bila masak betul-betul lekat juga, kata tak tahu minyak, tak benda, mungkin orang kata save minyak, tak ada juga. Jadi benda-benda seperti itu, mopnya dan benda-benda lain yang berkaitan, yang setelah dihantar didapati tidak berkesan tidak ataupun berlaku apa yang tidak seperti apa yang didakwa ataupun dituntut dalam dalam TV, yang akhirnya nak buang tak berapa boleh nak buang, nak pakai pun jadi serba salah. Jadi ini merugikan pengguna, walaupun dalam jumlah yang kecil, tetapi bila ramai, kita dapat tahu ramai juga ya, sebenarnya daripada syarikat penghantaran tu kita dapat tahu memang ramai orang yang hantar balik, yang tak, jadi yang tak hantar balik pun ramai juga. Jadi yang tak hantar balik ni kita apa ni, kita takut orang malas nak banyak masalah, malas nak remeh kerenah ni, jadi orang sampai biarkan je lah, rugi-rugi je lah. Saya menyeru ya, kepada syarikat yang membuat Wow Shop ni ataupun Go Shop ni, supaya melihat kembali pembekal-pembekal barangan mereka agar menentukan yang kualiti mereka menepati ya. Satu, dan nombor dua juga, kita dapati barang-barang yang ada di apa ni, melalui Wow Shop ataupun Go Shop ni, ada di luar dan harganya kurang, setengah kurang daripada harga di luar. Ini pun tak apa-apa kena juga. Jadi amalan penipuan itu yang jika dibiarkan, esok dia jadi tambah besar-tambah besar, sehingga esok dia jadi macam Goris dah menang. Pasal dulu Goris dah menang, penipuan dia dalam 3,000 je, tapi sekarang dah naik sampai yang maksimum yang kita tengok sampai 800,000. Jadi maknanya kita tak boleh benarkan benda ini menyerap dalam masyarakat kita. Kita khawatir apa ni, budaya ini yang kita tengok hari ini, masalah besar di negara kita ini pun sebab kita biarkan yang sikit-sikit pun. Jadi kita harap apa ni, KPDN ke dan sesiapa jugalah yang berkaitan, contohnya TV3 ataupun Astro sendiri, tentu nak menjaga reputasi. Saya tak fikir ini dilakukan secara tujuannya nak menipu di pihak di pihak pemilik stesen. Tapi ini pembekalnya ataupun kerjasama ke, maknanya kena siasat pasal nama dia. Kalau kedai kita jual barang tidak baik, maknanya kita juga yang terlibat kan. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.